Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sagi Channel. Di video kali ini kita kedapatan bit FI dengan kendala bearing rodanya ambrol, nyampe goyang kabeh, sampai goyang-goyang ya teman-teman. Asnya juga nyampe goyang. Oke, kita bongkar dulu. Setelah dilakukan pembongkaran ya teman-teman, ternyata bearingnya bergandeng, ambrol. Jadi akan kita buka. Untuk pertama teman-teman buka bagian CVT-nya, soalnya ada baut ini nih buat buka si gardan. Udah buka gardan baru kita buka bagian bearingnya. Kita buka dulu teman-teman. Tinggal kita buka bautnya ya teman-teman. Posisi bautnya ya teman-teman. Kalau udah semua tinggal kita dorong ke sana untuk menyopot si gardanya ini. Das. Oline kayak cappuccino. Jur coy. Remuk. Ya teman-teman, keadaan olinya itu disebabkan karena kemasukan air dari posisi si selang ini nih. Jadi kalau punya teman-teman selang ini putus atau keluar nggak masuk ke lubang sini, ini kan putus nih teman-teman, jadi segera ganti aja pakai yang selang baru, lalu masukin ke dalam filter ini. Itu mencegah supaya si air itu masuk ke gearbox. Efek dari kemasukan air ya teman-teman, itu membuat si bearing ini jadi cepat aus karena terkontaminasi oleh air. Kalau seumpama dia nyampe goyang, itu akan menyebabkan bunyi. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu bearing rodanya ini ya teman-teman. Ini udah parah banget, udah nyampe hancur, bearingnya nyampe goyang. Kita coba buka dulu. Tinggal kita getok bagian sini ya teman-teman. Kita alasin pakai murodanya lalu getok. Edas. Itu ya teman-teman, tinggal kita getok bearingnya ini. Bearingnya nyampe remuk, hancur bearingnya. Males. Tinggal kita ganti bearingnya ya teman-teman. Untuk penggantian bearingnya teman-teman bisa buka dulu tutup bearingnya ini, kita tambahin grease-nya. Ini ya teman-teman, kalau bawaannya kan grease-nya dikit, tinggal kita tambahin
Setelah kita tambahin, tinggal kita tutup lagi. Itu untuk mencegah air nggak masuk ke bearing. Tinggal kita pasangin, teman-teman. Tinggal kita pasang, teman-teman. Ngerti, ngerti, wae. Tinggal kita cek bagian luar, pastikan dia rata, jangan sampai miring. Tinggal kita pasang sealnya. Untuk sealnya di sini kita ganti ya, teman-teman, soalnya yang lama udah moncrot-moncrot, udah longgar sama asnya. Tinggal kita ganti. Cara penggantiannya, masangnya kebalik ya, teman-teman. Kita masangnya kayak gini, jangan nyampe bablas. Kalau bablas, dia pas lubang ini, oli akan keluar lewat lubang sini. Jadi kita usahakan memasangnya jangan ngelebihin si lubang ini. Tinggal kita pasang. Teman-teman, tinggal kita pasang giginya. Tinggal kita pasang ke bloknya ya, teman-teman. Tinggal kita pasang, teman-teman. Lu sama monyet aja. Bulunya banyak. Per, apa? Lu sama monyet aja, bulunya banyak. Tinggal kita kencangkan, teman-teman. Untuk cara pengencangannya ngilang ya, teman-teman, supaya si bloknya ini rata. Kalau nggak ngilang, takutnya ada yang miring, jadi nggak rata. Lu makainya gimana sih, Per, nih, Per? Saya nggak pernah pakai. Ada yang penting naik aja. Oke, teman-teman, udah beres pemasangan bearingnya. Kita tinggal rapikan. Untuk bagian CVT udah kita rapikan. Tinggal kita pasang bannya, lalu kita coba. Ini udah nggak goyang lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan like dan subscribe. Jika bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.